Akhirnya aku sudah sampai di jembatan Kalisewu Indramayu, di mana banyak pengais koin di sini, guys. Akhirnya setelah drama macet-macetan nyari hotelnya nggak ketemu, sekarang ketemu, guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Bulan Bareng Aji balik lagi. Sekarang ini Mas Aji di kota Semarang. Ya emang di kota Semarang. Mas Aji kan emang orang Semarang, tinggal di Semarang maksudnya. Mas Aji ini lagi mau melakukan perjalanan jauh, melakukan motovlog dari kota Semarang ke Lampung, guys. Ini benar-benar motovlog pertama Mas Aji yang paling jauh. Semoga selamat sampai tujuan ya. Karena kebetulan tanggal 30 itu ada acara keluarga di Lampung, terpaksa Bali. Harus pulang katanya, kata keluarga itu harus pulang. Jadi ya wes, kemarin nyari tiket pesawat mahal banget, 1,6 1,7 itu paling murah. Tiket bus juga lumayan mahal, sekitar 600 sampai 700-an. Sementara itu tiket kereta api di Semarang Jakarta habis, tapi untuk Jakarta ke Merak masih banyak. Maka teruslah pelan-pelan aja wis naik motor, kita motovlog pelan-pelan dari Semarang sampai ke Lampung. Doain ya, semoga perjalanan Mas Aji aman-aman aja. Komen aku minta doanya aja dari sobat bulan semuanya. Semoga perjalanan Mas Aji ini aman-aman aja sampai nanti di Lampung ya. Sekarang ini aku berada di ini. Depannya Terminal Mangkang, Semarang. Aku tadi berangkat jam 5:30 dari tempat tinggal di kota Semarang, kawasan Gajah Mungkur. Yowes yuk, tonton terus rangkaian video ini sampai selesai. Besok mungkin ya, karena mungkin di Tangerang atau di Merak Mas Aji mau istirahat, mau berhenti, mau cari penginapan, nggak mungkin ya langsung nyebrang karena pasti malam dan masih agak takut-takut aja. Ya wes ya, tonton ya dari awal sampai selesai video ini. Oke. Dua jam perjalanan sudah, aku sudah sampai Pekalongan, guys. Perut aku udah kerucuk-kerucuk nih, tapi nggak tahu nih mau beli sarapan pagi di mana. Yuk lanjut terus ikutin perjalananku ini. Halo guys, sekarang ini aku sudah berada di kota Tegal. Jam 9 pagi, aku lagi istirahat di pom bensin. Sebelumnya tadi aku sarapan pagi di warung di pinggir jalan. Habis itu kita lanjut lagi yuk, perjalanan kita menuju Lampung.
sudah berada di Brebes. Aku mengisi bensin dulu, sudah menipis. Yuk, tonton terus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Mas Dolan lagi istirahat di masjid sekalian sholat duhur jam 1 siang di daerah Losarang, guys. Kira dulu lah, panas, capek. Ternyata capek juga ya. Komen, tonton terus ya rangkaian video ini sampai selesai nanti, sampai aku di rumah orang tua aku di Lampung. Ya guys, ini adalah masjidnya. Nama masjidnya apa ya, kurang tahu saya, cuman ini di daerah Losarang, guys. Ini masih lama ya, sampai Cikampek aja masih sekitar 90 km lagi. Habis Cikampek, Bekasi, Jakarta, Tangerang, baru Merak. Kemungkinan di Tangerang nanti atau di Merak saya cari penginapan, karena kemungkinan juga malam ya, istirahatlah. Nanti dilanjut besok paginya lagi. Sebentar lagi di depan sana kita melewati sebuah fenomena unik di sekitaran jembatan Kalisewo perbatasan Indramayu dengan Subang, guys. Di sepanjang jalan ini kita bakalan menemukan banyak warga yang sedang membawa sapu. Itu nanti bakalan menyapu koin-koin yang dikasihkan para pengendara, guys. Seperti ini, guys. Banyak. Ini ada mitosnya loh, ada ceritanya, ada cerita mistisnya. Kalau kalian mau tahu, silahkan cari di Google aja, guys. Banyak yang menjelaskan tentang fenomena unik ini. Oke, guys, sekarang ini aku sudah berada di mana ini? Maskar Siberes. Ini adalah pengisian BBM yang ketiga setelah pertama di Semarang, yang kedua di Brebes. Ini di Maskar Siberes. Daerah mana sih? Nggak paham aku. Mungkin sebelum Cikampek mungkin ya. Yowis ya, aku mau ngisi bensin dulu. Oke, sehat-sehat selalu ya. Jangan rewel pokoknya, men, sampai di Lampung nanti. Hujan, guys. Aduh, malah hujan nih, nggak bisa cepat sampai. Ini sambil aku menunggu hujannya reda, aku beli mie ayam dulu, guys. Kebetulan belum makan siang. Pokoknya, men, hujan ini kayaknya bakalan mengganggu perjalananku. Wah, gimana ya? Kayaknya nggak sesuai ekspektasi nih. Yus ya, aku lanjut makan dulu. Thank you.
guys. Sekarang ini aku baru sampai Bekasi, guys. Karena tadi aku di Cikampek itu hujan deras. Jadinya aku ya mandek, nunggu reda. Terus sampai 1 jam. Habis itu jalan lagi. Pas jalan masih gimis-gimis gitu. Udah macet sampai Bekasi, guys. Akhirnya sampai maghrib ini baru sampai Bekasi. Badan udah capek tuh. Alhasil ini aku mau cari penginapan aja, guys. Karena badan udah capek banget. Aku mau cari penginapan dulu lah. Nanti perjalanan saya lanjutin besok pagi. Kalau saya paksain, aduh, remuk bener ini. Mana baterai juga udah lowbat. Ini aku tadi udah cari-cari hotel sih, ya terpeloka. Udah dapet, nggak jauh-jauh dari pusat kota Bekasi. Yowis ya. Aku ini mau perjalanan menuju hotelnya. Akhirnya setelah drama macet-macetan nyari hotelnya nggak ketemu, sekarang ketemu, guys. Ini hotelnya. Ya Allah, capek banget aku nyari hotel ini. Yuk langsung aja yuk. Ini hotelnya di Bekasi dekat BTC. Nyarinya ampun ya Allah. Jalanan macet, sempit jalanannya, dan parkir masuk ke hotelnya itu berbayar, nggak ada free parkir. Kalau dari hotel nanti bayar 15.000 itu udah sampai check out. Tapi kalau nggak dari hotel itu per jamnya 3.000. Yusya, aku mesti rehat. Besok pagi aku mau lanjut lagi ke Merak. Badan capek banget. Untuk review hotel ini aku pisahin aja ya. Sayang soalnya ini view-nya bagus banget itu. Halo sobat Dolan semuanya, selamat pagi. Ini aku sudah sampai di Jakarta. Aku bangun pagi di hotel di Bekasi tadi tuh kesiangan, guys. Sekitar jam 8 baru bangun. Padahal niatnya itu reading vlognya itu aku mulai jam 7 atau jam 6 pagi. Tapi karena kecapean ya aku kesiangan deh. Dan sampai Jakarta itu sudah jam 9 pagi ini. Ini kalau Jakarta semoga nggak nyasar ya. Ya wes, tonton terus ya perjalananku sampai Lampung nanti. Estimasinya sih sampai Lampung itu sore ya. Semoga nggak macet di Tangerang dan sekitarnya. Ya wes ya, tonton terus video ini, jangan di skip. Halo guys, aku sampai Tangerang nih, lagi istirahat di Alfamart, beli minum, beli kopi, sama beli pop mie untuk bekal ya, karena belum sarapan. Halo sobat Dolan semuanya, ini Mas Dolan lagi sedang melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Merak. Ini nanti Mas Dolan melewati daerah Tanara. Daerah Tanara itu daerah mana ya? Ya daerah Tangerang, tapi daerah bagian utara kayaknya kalau nggak salah. Dan untuk bagian Tanara itu, daerah Tanara itu adalah daerah jalan yang menuju Pelabuhan Merak yang disarankan para motovlog. Aku lihat beberapa video YouTube yang ke Pelabuhan Merak itu mereka banyak yang melewati Tanara karena jalanan ini sepi, kemudian view-nya itu sawah dan rumah-rumah penduduk, bukan jalanan raya yang banyak kendaraan. Jadi kita asik menontonnya. Halo guys, sekarang ini aku sudah berada di Pelabuhan Merak. Nah, aku barusan beli tiket via agen, soalnya aku tuh salah. Kalau beli via online langsung pakai aplikasi Verisi itu paling enggak itu jaraknya tuh 4 kiloan dari pelabuhan. Dan ini cuma tinggal sekian ratus saja, terlalu dekat, jadi nggak bisa aplikasi Verisinya. Sebenarnya lebih murah pakai Verisi sih, cuma 62.000. Tapi daripada saya balik lagi,
ke sana, ke Cilegon mungkin ya. Ya wis lah, nggak apa-apa, buat pengalaman aja. Ini via agen itu 80.000. Tadi ada sih ditawarin mas-mas calo itu 75.000. Tapi ya wis lah, buat pengalaman aja. Semoga kedepannya saya lebih bisa lagi kalau mau masuk ke pelabuhan. Ini kemana mas? Lurus aja pak, nanti belok kiri ya. Belok kiri? Iya, nanti depan ada arah lagi dari kudang. Oh iya, terima kasih. We'll be right back.
airnya, panasnya. Ini adalah ruang tunggu ya guys, ini ruang tunggu ya.
Lalu guys, akhirnya sampai juga aku di kota Bandar Lampung. Ini Mas Dulan lagi di jalan bypass dekatnya Raja Basah. Ini jam 7:30. Perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni sampai ke Raja Basah ini cuma 2 jam guys, mantap orang. Padahal itu perjalanan normal itu 3-4 jam. Ya maklum ya, sekarang ini perjalanannya itu sepi jalanan lintas timur itu, karena roda 4 itu semuanya masuk tol. Jadi kita bebas dalam berkendara tanpa hambatan sedikit pun. Ada sih mobil-mobil, tapi nggak sebanyak zaman dulu, karena semuanya sekarang pada masuk tol. Oke, makasih ya yang udah nonton video ini dari kemarin sampai detik ini. Aku ucapin terima kasih banget. Dan ini aku mau lanjut ke kampung aku, masih 1 jam lagi masuk kampung karena kondisi jalan yang rusak dan dalam keadaan agak gelap. Jadi mungkin aku pelan-pelan 1 jam sampai ke rumah. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Akhir kata aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video Mas Dulan selanjutnya. Bye bye.